さあ、assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi guys. Hari ini hari Selasa. Kalau korang yang belum, yang bukan duduk Selangor, korang akan bekerja. Aku yang menetap di Selangor, kita orang cuti. Aktiviti aku dan Wan pada hari ini, tiga cuti adalah mengemas rumah. Hari ini memang aku nak buat benda ni, dah plan. Equipment tu sudah ada. Aku nak tabuk lubang kat sini. Sini, letak rak kat atas sini supaya tidak bersepah lagi segala barang-barang. So, dulu dah ada, tempat drill dah ada, input drill pun dah ada, safety pun dah ada, ni pun dah ada. It's time to build a work. Tadi ambil barang lah kat bawah, kat kereta. Ni datang ni asyik ikut je. Oh Allah, aku dah buat dulu. Tak ada suka kat kaki aku. Eh, cuma kaki, cepat. Cuma kaki. Sembah, Rafa. Ampun, aku kapal. Ampun, beribu-ribu, ampun. Sembah mau, harap di ampun. Awang aku kena. Jilat. Jilat. Pukul 12.40. Aku nak pergi beli hardware. Tadi dekat TV tengah take show tabalan yang Tuan Agung yang baru. Kejap, kita habiskan tengok tabalan tu, kalau kita beli mata drill yang sesuai untuk ni. Harap-harap hardware hari ni buka. Ciao. Entah macam mana, kita orang pergi kedai hardware, pergi Tesco kejap, cucuk duit. Kemudian boleh sesat pula pergi ke Econsave untuk beli barang dapur. Unplanned. Tiba-tiba Pokemon dia. Jom. Eksperimen pertama tidak berjaya. Aku guna 6.5 dia masa kecil. Besarkan jadi mungkin 8. Yeah, second try dapat membuahkan hasil. Dia masuk seperti apa yang aku jangka. Aku perhatikan masa aku tengah drill, dia punya habuk dia terbang-terbang. So aku ada goggle ni dengan face mask ni untuk lindungi diri aku lah dengan dari habuk-habuk ni yang terbang-terbang. Orang buat benda ni pastikan alat tank keselamatan diutamakan ya. Okay, second hole done. Now the third hole will be here. Another hole done. Okay done. Dan sekarang tibalah masanya untuk menyekeru corner bracket ni ke dinding. Another one has been screwed. Kuat. Aku tak pecah lah apa aku buat ni. So ini dah siap, tu dah siap. Nice. Bak kata Puan Ainun, kalau nak buat sesuatu tu, mulakan dengan apa yang ada. Aku buat rak guna apa yang aku ada, yang tak ada tu aku sempatlah beli. Tapi yang betul-betul aku ada adalah kayu ni. Ni adalah kayu kocai. Dekat ofis aku ada berlambak kayu ni. Kempen-kempen iklan yang dah lepas, yang klien dah tak guna. Bahan-bahan buangan dia orang adalah seperti kayu-kayu ini. Kayu-kayu ni aku kutip, aku bawa balik rumah, aku kutip dan aku letakkan sebagai tempat untuk sifar barang. Rumah yang kita orang duduk ni bukan rumah kita orang. Aku tak rasa aku nak buat cantik-cantik. In the end, kita orang akan pindah juga dari rumah ni. Kita orang takkan duduk sini selama-lama, lama-lamanya. Tak maaf lah, gua bukan pro. Ini level gua ambil daripada rumah pak metu aku kat Undang, which is malam. So nampak korang, kalau perhatikan dia tak level tau ni. Dia berat kat sebelah. Sini tinggi, sini rendah. Rak tersebut sudah siap. Mungkin dia ada rompong kat tengah ni, aku tak tahu nak macam mana. Tambah lagi penyokong ni satu kat tengah ni. Dan ada lagi satu kayu ekstra. Aku just letak atas je kot. Sini je. Tak payah nak tampal-tampal ke apa ke. Ayah, buang masa ke, macam buang masa je. Tampal lah benda ni. Ha, dah. Eh,
sudah sayang. Okay, geng. Rak satu dah siap. Lepas makan tengah hari tadi, nak gantung cermin, jam dengan buat rak satu. Hari ni kerja drill sahaja. Tak ada buat benda lain. Safety dulu. Apa-apa hal lah sebaik ini aku ingatkan. Hebat suami kita. Okay, yang last benda sebelum aku endkan vlog untuk hari ni. So inilah hasilnya. Jadi dah kemaslah sikit. So ini pula adalah yang sudah siap tadi. Boleh letak banyak barang lagi sebenarnya. Kita orang tak sempat nak kemas. So akhirnya tersusun juga. Cermin, ni cermin tang tadi dah buat, dah siap. Okey, masalahnya cuma dekat jam ni je. Aku tak cukup kuat untuk drill sampai ke hujung. Aku cuma letak gam gajah dan lekatkan penyangkut di belakang ni. Itu sahaja buat hari ni. Kita jumpa besok. Aku nak kena edit 2 video lah ni. Besok pagi edit 1 video. Bye.